Halo semua, ketemu lagi di channel saya, Sober Ventures, channel yang akan membahas berbagai info seputar traveling, mulai dari staycation, kuliner, dan juga tempat-tempat wisata yang asik buat dikunjungin. Di video kali ini saya akan membahas satu hotel di Jakarta yang menurut saya bisa jadi hotel pilihan buat Sober Ventures untuk staycation. So, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita mulai aja ya. Hotel yang akan saya review di vlog kali ini adalah JW Marriott Hotel Jakarta. Untuk lokasinya, berada di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Secara umum, tampilan hotel JW Marriott ini cenderung agak tua ya, walau masih sangat terjaga sekali kebersihan dan kualitas material bahan bangunannya. Untuk lobi hotel, tergolong cukup nyaman dan luas. Proses check-in pun juga smooth, nggak ada kendala sama sekali. Oke, sekarang saatnya kita menuju ke kamar tidurnya ya, Sober Ventures. Jenis kamar yang saya pesan namanya adalah One King Bed with City View. Untuk kamarnya nyaman sekali sih, Sober Ventures. Menurut saya, Hotel JW Marriott ini benar-benar menjaga kualitas hotelnya secara sempurna. Jadi, buat Sober Ventures yang mau nginap di sini, dijamin gak akan kecewa. Selanjutnya, ini adalah pemandangan kawasan sekitaran Mega Kuningan yang kita bisa lihat dari jendela kamar ini. Not bad lah ya, Sober Ventures. Selanjutnya, beberapa fasilitas yang ada di kamar ini antara lain, itu ada gelas dan kettle, ada kopi dan teh, kemudian ada kulkas kecil. Selanjutnya ada lemari berisi safety deposit box, ada hanger baju, lalu ada sendal hotel, papan setrika dan setrikanya, dan yang terakhir ada jubah mandi. Untuk kamar mandinya lumayan cukup luas ya, Sober Ventures. Ada wastafel. Kemudian ada kloset. Lalu shower box. Dan yang terakhir ada bathtub. Oke, Sober Ventures, saatnya kita makan pagi. Untuk makan pagi di Hotel JW Marriott ini, ada di restoran yang bernama Shailendra. Menurut saya, restorannya lumayan cukup luas. Makanannya juga enak-enak nih, Sober Ventures. Mulai dari nasi goreng, mie goreng, semur daging, telur balado, dan sebagainya. Ini kentang goreng dan beef baconnya juga mantap. Terus pastry-nya juga beragam. Pokoknya saya nobatkan breakfast pagi di restoran Shailendra JW Marriott ini sebagai salah satu breakfast terenak yang pernah saya makan. Selanjutnya, saya mau bahas fasilitas-fasilitas apa aja nih yang terdapat di hotel ini. Yang pertama, gym centernya. Seperti yang Sober Ventures bisa lihat, gym centernya lumayan cukup luas. Kemudian alat-alatnya juga lumayan banyak. Hanya aja, menurut saya kesannya gym center ini seperti bukan ada di hotel bintang 5 sekelas Marriott ya. Interiornya kurang menarik dan kurang modern di mata saya. Jika di redesign ulang, saya yakin akan lebih menarik. Selanjutnya ada kids room ya, Sober Ventures. Dan fasilitas terakhirnya ada kolam renang. Jujur, untuk kolam renangnya menurut saya agak kurang fun ya. Alasan pertamanya, bentuk kolam renangnya aneh dan letaknya benar-benar di pojok sekali. Kedua, warna air kolamnya benar-benar biru gelap sampai nggak kelihatan dasar kolamnya. Mungkin kaporitnya terlalu banyak. Jadi menurut saya berenang di kolam ini tuh tidak terlalu menyenangkan. Omong-omong, di sekitaran kolam renang terdapat gazebo dan kursi-kursi yang bisa Sober Ventures pakai ya buat duduk-duduk santai. Selain itu juga terdapat jalan setapak nih buat Sober Ventures yang mau jalan-jalan santai.
Oke, sekian review hotel kali ini. Buat Software Adventures yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Selain itu, jika ada pertanyaan atau saran, jangan segan untuk tulis langsung di kolom komentar. Oke, see you di vlog selanjutnya.